Para hadirin sekalian, kita mulai saja rangkaian pembukaan Jelas Video Festival. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan kolaborasi sama warga-warga yang ada. Jadi sudah hingga akhirnya ini jadi ini kemudian berkembang. Video itu adalah alat yang cukup kuat. Tadi lah minimal kita bisa merekam sesuatu atau aktivitas yang ada di sekitar kita. Ya, budaya video ini sudah mulai jadi sesuatu yang bukan hal yang baru, tapi kita juga tetap harus membuat video ini menjadi punya pesan yang kuat. Malam ini bahagia sekali. Ya, seperti tadi Yomi bilang bahwa kita ternyata sudah 10 tahun bikin acara seperti ini. Bahwa pasti hal-hal yang seperti sekarang ini dimulai dari hanya dari hal yang sederhana. Secara pribadi di kelembagaan, kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memang selalu berusaha agar hal-hal semacam ini cakupannya semakin luas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Village Video Festival ke-10 resmi dibuka. Nah, kesamaan inilah yang akan coba kita kerjasamakan, yang akan kita coba hubungkan. Bagaimana dua kota yang sama-sama industri itu bisa saling kerjasama untuk pengembangan wilayah masing-masing. Terus kemudian obrolan itu atau gagasan dari teman-teman itu berkembang menjadi satu ide yang sangat mungkin untuk dilanjutkan ke level yang lebih besar, yang kerjasama antar kota. I was very inspired to come here and discover such a rich cultural activity in a village of similar size. So we translated the village to have a completely different life. So in March, three artists will come from the UK. And all of them work in ways with communities. Gracias, señora, señorita. El labero regala seré el carmoya, viva el carmoya, viva el yatiwan. El labero regala y mayalenga. Y costano le demartano. Muchas gracias.